السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسوله المصطفى وعلى اله وصحبه ومن اكتفى اما بعد جماعه صلاه الصبح Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Al Arba'un Al Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al Munajjid Hafizahullah taala. Hadis yang terakhir kita bahas adalah hadis nomor ada yang bilang tujuh, ada yang bilang enam, ada yang bilang sepuluh. Yang mana? Ini? <tell> Terakhir kita bahas hadis nomor delapan. <tell> Berarti hari ini kita akan mengkaji hadis nomor sembilan. Apa bunyi hadis tersebut? An Abdullah <tell> bin Amr radhiyallahu qala. Dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Ada sahabat namanya Abdullah bin Amr. Ada yang namanya Abdullah bin Umar. Umar kali Amr niku benten. Pagi ini kita akan mendengarkan hadis yang dituturkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu Sesungguhnya iman itu akan bisa usang. Napa? Usang. Seperti usangnya baju kalian. Usang itu apa? Usang. Lusuh. Napa? Lusuh. Warnanya pudar. Yeah. Iman yang ada di dalam hati kalian Itu bisa pudar Bisa usang Bisa lusuh Seperti lusuhnya baju kalian Terus apa kata Rasulullah SAW Fas'alullaha an al iman fi kulubikum Maka sering-seringlah berdoa minta kepada Allah agar Allah memperbaharui iman yang ada di dalam hati kita maka sering-serilah berdoa minta kepada Allah agar Allah memperbaharui iman yang ada di dalam hati kita hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan isnatnya dinilai hasan oleh Imam Al-Haythami Adapun Syekh al bani maka menyatakan hadis ini sahih. Hadis yang tadi barusan kita dengar itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa iman itu tidak selalu stabil. Ada saatnya iman itu nopo naik, ada saatnya iman itu turun. Ada saatnya iman itu bertambah dan ada saatnya iman itu berkurang. Kapan iman itu berkurang? Iman itu berkurang kalau kita banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nopo? dosa dan maksiat berarti iman yang lusuh itu adalah iman yang berkurang atau bertambah berkurang lusuhnya gara-gara apa gara-gara dosa dan maksiat Abu Darda Abu Darda Salah seorang Sahabat Nabi SAW Alaihi Wasallam, beliau pernah berkata seperti ini: min fiqhil abdi an yalam a muzdadun atau Salah satu ciri seorang itu cerdas adalah ketika dia bisa menyadari imannya lagi bertambah apa? Berkurang. Jadi kalau kita bisa menilai hari ini iman saya lagi tambah atau lagi kurang, itu adalah orang yang cer cerdas. Maka seharusnya kita itu senantiasa memantau kondisi keimanan kita. Ustaz tahunya iman kita lagi tambah, lagi kurang gimana Ustaz? Lihat aja hari ini kita lagi semangat untuk beribadah atau tidak. Pas lagi imamnya macane dawa seneng apa ora? Nek grundel. Kue ne, imamnya lagi nopo bermasalah. Nek imamnya macane dawa terus ini kurang dawa kayaknya loh. <laughs> Merasa nopo? Merasa, no Merasa nyaman, ya, yeah. senang, yeah. itu berarti tandanya imannya lagi nopo lagi stabil, ya, yeah, lagi stabil. Ketika ngelihat keluar dari masjid ada kotak nopo, kotak infak, terus hatinya tergerak, pengin infak, itu berarti imannya lagi bagus. Tapi kalau ada kotak infak malah pura-pura orang -pura beruk, <laughs> cuek, Bertanda imannya lagi berkurang, ya atau kantongnya lagi kosong, ya. Jadi kita ini harus senantiasa memantau kondisi iman di dalam hati kita. Apakah hari ini iman saya lagi bertambah, ataukah justru hari hari ini iman kita sedang nopo berkurang? Itu kata. Abu Darda. Beliau melanjutkan nasihatnya. Wa inna min an syaitani Dan salah satu tanda kecerdasan seseorang adalah dia bisa menyadari setan itu ganggunya dari mana? Dari mana? Pernah diganggu setan? Pernah diganggu setan? Orang tahu kesurupan, Ustaz. Ya gangguan setan itu enggak mesti nopo kesurupan. Salah satu tanda kecerdasan seseorang adalah dia menyadari setan itu datangnya dari mana. Orang ketika berumah tangga ada bosannya enggak? Hah? Ada. Kalau jenengan bosan sama istri gimana? nambah. Terus bosan sama yang kedua gimana? Nambah mana nih? Bosan sama yang ketiga? Nambah lagi. Bosan sama yang keempat? Nambah. Yur bisa. Menceraikan yang pertama? Ya kebangetan. Ketika kita bosan sama pasangan kita, pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Dan salah satu sebab terbesarnya adalah gara-gara jelalatan. Gara-gara apa? -gara jelalatan. Ketika jelalatan melihat yang tidak halal untuk dilihat, entah itu di dunia nyata maupun di dunia maya, entah itu jelalatannya di pasar atau di HP, maka saat itu seseorang akan mulai membanding-bandingkan antara siapa dengan siapa? Antara yang halal dengan yang haram. Keteneng ayu banget ya, ora kaya ora kaya bojoku. Keteneng dhuwur banget ya, ora kaya bojoku. putih banget ya, ora kaya bojoku. Disitulah akan muncul kebosanan. Maka, ketika kita menyadari bahwa rumah tangga kita ini mulai hambar, gara-gara gangguan setan, dicari setannya masuknya lewat mana, lewat mana berarti lewat HP. Berarti harus diwaspadai penggunaan HP-nya. Oke, okay, contoh yang lain. Kita baca Al-Qur'an setiap hari, banyak apa sedikit? Sudah gini lah, kemarin jenengan baca Quran berapa juz? Jeneng sepi. sejus? Masya Allah. Alhamdulillah. Berapa lembar. Atau berapa halaman. Atau berapa ayat. Atau berapa surat. Ustaz satu surat apa? Inna atau inna. Ujarku satu surat Al-Baqarah ya. Kenapa? Kok baca Qur'annya sedikit? Karena sibuk Ustadz. Sibuk apa? Jebule sibuk dolanan. HP. Berarti amal kita berkurang. Kita tahu pemicunya apa. Pemicunya apa? HP. Setelah kita bisa menyadari bahwa iman kita berkurang gara-gara benda yang satu ini. Maka kita perbaiki. Itu namanya memperbaharui iman. Kemarin kenapa? Kok subuhannya telat? Karena malamnya begadang. Begadang apa? Dolanan HP maning. HP maning, HP maning. Sudah tahu kalau habis isya, masuk kamar, megang HP, susah ngontrol, akhirnya bisa sampai jam 11, jam 12 malam. Berarti besok, pripun Setelah Isya HP-nya dimatikan, dikeluarkan dari kamar, itu namanya memperbarui iman. Jadi jangan mau kita terus-terusan ditipu dan diperdayakan oleh siapa? Oleh setan sudah tahu gara-gara mainan HP di malam hari akibatnya subuhane telat sudah tahu ini pemicunya maka jangan sampai itu terulang lagi besok besok habis isya HP matikan taruh di luar masuk kamar segera istirahat waja'alnal laila libasa kami jadikan malam itu sebagai Pakaian yang menutupi kalian, waktunya istirahat. Jangan digunakan untuk begadang, hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita harus sadar bahwa iman yang kita miliki ini adalah sesuatu yang sangat berharga, dan sesuatu yang sangat berharga ini bisa rusak seperti rusaknya. Baju dan sesuatu yang rusak, yang lusuh kalau dibiarkan lama-lama hancur. Yeah. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa iman yang ada di dalam hati kita ini akan terus sempurna sampai kita menghadap kepada Allah. Belum tentu iman yang berkurang itu kalau dibiarkan lama-lama bukan hanya berkurang tapi nopo habis Nah iman yang rusak kalau nggak segera diperbaiki nanti akan hancur lebur nah salah satu ikhtiarnya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa kata Rasul SAW, sering-seringlah berdoa kepada Sinten Allah agar Allah memperbarui keimanan kita. Minimal sehari kita berdoa berapa kali? Berapa kali? 17 kali. Apa doanya? Ih eh, dinasiratal Must Taklim tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, itu minta perbaharuan iman, karena kita beriman dengan bantuan Allah. Istiqomah juga dengan bantuan Allah, dan husnul khatimah juga dengan bantuan Allah. Kita beragama Islam itu dengan bantuan Allah. Bisa istiqomah di atas Islam dengan bantuan Allah. Dan mati dalam keadaan Islam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu juga dengan bantuan Allah. Makanya kita harus rutin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membantu kita untuk memperbarui iman kita. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyadu an la anta wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.